Kita awali informasi seputar Bandung Raya malam dengan sebuah jembatan penghubung dua desa di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, ambruk setelah diterjang banjir bandang Senin dini hari. Akibatnya ratusan warga terisolasi dan perekonomian mereka pun lumpuh. Inilah jembatan Ciames di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat yang ambruk setelah diterjang banjir bandang Senin dini hari lalu. Ambruknya jembatan yang memiliki panjang 30 meter dan lebar 2 meter ini membuat ratusan warga terisolasi serta aktivitas dan perekonomian mereka lumpuh. Jalan penghubung desa Gunung Mas Sigit dan Citatah ini ambruk setelah diterjang banjir bandang saat sungai Ciames meluap setinggi 6 meter. Sebelumnya kawasan ini diguyur hujan deras selama 7 jam lebih. Kejadian itu tadi malam sekitar jam 7, jam 7. Jam 8, ah? Jam 7, jam 8. Akibat apa ini, Pak? Akibatnya kejadiannya harus berhasil tarik. Oh, banjir bandang itu, Pak? Nah, banjir bandang. Ini tuh menghubungkan akses mana aja, Pak? Dua desa, Citatah sama Gunung Mas Sigit. Warga dari desa Citatah yang akan menuju ke Padalarang terpaksa melewati jembatan ambruk tersebut. Warga berharap pemerintah setempat segera turun tangan memperbaiki jembatan Ciames yang merupakan satu-satunya jalan penghubung dua desa. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.